Sesi surat kami tanggal 19 Februari 2013 yang kami laporkan kepada Bapak Gubernur, yaitu pembahasan pada acara ini, yaitu masalah tanah Ciracas, tanah perum PPD yang sekarang ini dihuni oleh pemilihan. Saya tahu, Pak. Saya kesana. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, rencana pengalihan perum PPD ke DKI menjadi BUMD, Pak. Info terakhir yang kami terima dari Kementerian BUMN sangat menunggukan surat dari Pemprov DKI tentang jawaban surat dari Kementerian BUMN, di mana dulu surat dari Bapak Gubernur bahwa pengambil alihan itu dilakukan apabila sudah dilakukan due diligence. Ya. Dan waktu itu diberikan selama 3 minggu. Bulan Februari. Medio Februari, Pak. Nah, itu sekarang sangat ditunggukan di sana, Pak, supaya bisa berproses lebih lanjut. Dan kami tahu bahwa due diligence sudah dilaksanakan oleh BPKP dan mungkin hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Asisten Perekonomian dalam rapat, dan juga mengenai ajas lokalnya juga sudah dilaporkan. Jadi, dari sana kementerian sangat mengharapkan surat dari Bapak Gubernur mengenai hasil due diligence itu, kemudian kesiapan dari Pemda DKI untuk mengambil alih, sehingga kementerian bisa bertindak dengan menindaklanjuti dengan kementerian terkait. Nunggu surat kita ke Menteri BUMN, ya? Siap. Oke, terus, Pak. Jadi mau minta Pak Asar. Iya, Pak. Jadi itu yang kedua, Pak. Yang pertama mengenai tanah Ciracas, bahwa penghuni yang ada di sana sekarang yang mengatas namakan warga kebun sayur itu mengajukan supaya mereka bisa mendapatkan KTP di lokasi itu. Kemudian kami pertimbangkan apabila mereka penghuni liar diberikan KTP, mungkin nanti akan menimbulkan suatu masalah yang lebih rumit untuk kita menguasai tanah yang ditempati mereka secara tidak sah di tempat itu, Pak. Sehingga pada rapat yang dipimpin oleh Sekwilda, kita mengajukan supaya masalah pengajuan KTP sementara bisa dipending, Pak. Soal KTP, Pak. Tadi ya, Jumat, Pak. Dari RW juga. Ya, gini, Pak. Saya nggak tahu, mungkin Pak Bobo sama Pak. Prinsipnya gini, Pak Gubernur ini, semua orang yang tinggal di DKI itu harus punya KTP. Karena jangan gara-gara KTP membuat orang kehilangan hak sebagai warga negara. KTP jadi lucu, Pak. Kehilangan hak warga negara maksudnya untuk merekam di luar kelemahan KTP, Pak. Ya, sebenarnya bagaimana dengan kasus Ciracas? Ini sama kasus dengan Pertamina kemarin, Pak, yang ditanam. Itu lebih rumit lagi, rumah beton bagus-bagus. Kalau di Ciracas ini nggak se... Ya, ada juga yang beton, tapi masih tidak sebagus. Dia udah perjual belikan. Saya berangkat, ya, properti, ya, banyak yang share ini. Nah, saya kira Pak Gubernur dapat menjelaskan KTP. Cuma, seperti kasus tanah merah itu, Pak, ada bukti, pernyataan, dan segala macam itu. Jadi sudah ada pernyataan bahwa dia mengaku juga di situ bahwa dia tinggal di tempat bukan milik dia. Ada pernyataan itu, Pak. Jadi beda, saya lihat Bapak ini SHMM, Pak. Pasti ngerti lah. Aplikasi hukumnya, Pak. Jadi satu pihak dia dapat, tapi satu pihak juga menunjukkan bahwa dia mengakui. Dan dia tidak berhak menuntut kepemilikan. Di situ ditandukan.
walaupun praktiknya nanti Pak, seperti kasus-kasus zaman Pak Gus Dur nyuruh orang kelola kebun kosong terus karena mau pergi, itu gara-gara itu dulu Pak. Semua kan kelola Pak, ada perjanjiannya Pak. Nah itu, tapi bagi kita yang penting kita udah pegang seperti itu. Nah lalu apa jaminan dari kami Pemprov? Tugas kami harus memberikan KTP dan kepada orang yang mau datang ke Jakarta. Tetapi jaminan kami begini Pak, kami bukan ajaran komunis, saya selalu bilang gitu Pak. Itu komunis, saya lihat kok penawaran mereka itu apa, minta bagi lahan sama PPD. Itu ajaran siapa? Bank Dunia segala macam tuh, mesti kan kira-kira gitu Pak, ADB. Nah, saya mau usir pulang kampung Bank Dunia Pak. Pulang kampung dengan yang betul betul lah, saya usir gitu Pak, saya usir pulang Pak. Gak mau apa-apa ikut, jangan dikte saya, kamu pulang kampung nah. Kita gak terlalu miskin kok, kita miskin juga kamu didikte. Ini polanya gini Pak, ini ada kesalahan dari Bank Dunia dari DKI selama ini. Ini tanah saya Pak, misalnya tanah saya bikin rumah Pak, ini hak milik saya bikin rumah tanpa IMB, datanglah P2P bongkar rumah saya. Ini tanah saya loh Pak, hak milik Pak, ini rumah saya loh Pak, Pak bongkar. Ada ganti uang kerohiman gak? Saya bisa tuntut gak? Saya bisa tuntut? Gak bisa tuntut Pak. Karena saya tidak ada izin P2P. Ini uang karen Pak. Sementara sekarang Bank Dunia mewajibkan kita Pak. Saya tinggal di tanah Bapak dulu Pak. Saya tinggal nih Pak. Bapak mau usir saya, Bapak harus ganti rugi saya berapa bangunan saya. Permanen berapa, semi permanen berapa, luasnya berapa, uang kerohiman berapa, kira-kira gitu Pak. Komunis. Apalagi sekarang saya minta Bapak, saya udah tinggal lama sini nih. Bagi setengah dong. Bagi lahan dong Pak. Itu komunis asli itu saya bilang. Saya bilang kalau itu duduk kita aja Monas sama Balai Kota. Sama istana, saya mau minta bagian saham juga lumayan dudukin ini. Di mana pengadilan putuskan? Makanya ini bangsa ini dirusak. Kayak Bank Dunia, ADB, kurang ngajar, kurang ngajarin kita. Tapi sebaliknya Pak, kalau ini saya usir Pak, mau mati, matilah. Saya langsung bangun bangunan saya, mati-mati. Itu namanya kapitalis. Saya bilang kalian kan gak manusia, kalian lebih kejam di dunia kalian. Kalian lebih kejam kan kalau gitu kan? Singkirin orang yang bangun. Kami taris kalian. Kami bukan. Kami Pancasilais. Ya prinsip kita itu apa Pak? Kamu harus tetap keluar dari sini. Karena ini bukan milik Anda. Tapi kami Pemprov menyediakan rumah untuk Anda. Yang layak. Nah di sini kan terjadi seleksi. Orang yang kuasai sampai 150 meter, apa yang punya properti nyewa-nyewa, itu banyak setan ini Pak. Dia punya 10, 20. Sewa-sewa nih. Satu saja jatahnya. Dusun 30 meter. Nggak mau dia tinggal Pak. Nah ini juga Anda bisa tinggal. Kamu offer orang lain pidana 6 tahun. Dulu dia masih mau. Kalau dia dapat, dia sewain jual lagi ke orang. Suka kita tangkapin Pak. Kita bikin pemutihan. Itu jaminan Pemprov DKI. Nah dia masih tidak mau, karena dia developer penyewa kan? Iya. Itu penyewa semua, nah yang orang nyewa, gampang Pak. Orang nyewa begitu kita pindahkan dia tinggal. Dia nyewa sini kan jelek. Tinggal rumah susun, asal dekat-dekat situ kan? Iya. Dia pindah, ini kosong Pak. Bongkar gitu Pak, kita perlu begitu sama Pak. Jadi yang 12, 15, si pengembang. Tukang nyewanya apa? Mana? Nggak KTP, pulang kampung. Kasih bus pulang. Saya kerja sini Pak, mau sewa tempat lain, ini uang sewa tempat lain, jangan di sini. Begitu dia kosong, sikat pada alat berat. Yang penyewa nggak mungkin mau bela tempatnya Pak. Nah yang punya kan nggak di situ Pak. Dia selama ini kan menggunakan manusia untuk nyerang kita. Karena orang itu pikir saya belum kerja, nggak ada rumah, mau kerja di mana gitu. Dia masih khawatir Pak, itu yang dihasut. Tapi begitu orang kita pindahkan tempat yang lebih bagus, makanya sebenarnya Bank Dunia nggak usah ngajarin saya ajarin kamu soal kemanusiaan. Nanti nggak rumah susun disiapin sampai TV, kulkas, gas cooker segala macam, sampai perabotan dapur semua. Pernah kamu ngajarin saya gitu? Nggak pernah kan? Mau lebih mahal kita mau. Kau nggak dia berkembang terus. Kau nggak Jakarta Pak.
sampai saya mati pun nggak bisa selesai urusan tanah. Itu tuh gitu orang terus pak, mau taman mau jalur hijau semua. Karena mafianya sekali datang grup 30 langsung bawa dari Pandeglang, bawa dari Indramayu, dari mana mana tinggal terus ganti itu uang kerohiman. Nggak ada urusan kerohiman. Juga bapak yang KTP DKI out. Saya udah lama pak nggak mampu bikin KTP DKI. Oke, bikin pernyataan bahwa kamu sudah betul orang DKI, kasih selesai. Ini oknum-oknum yang lain itu bisa tangkap, pelan-pelan bisa tangkap kok pak. Saya udah mulai mungkin ketemu kok di rumah sakit, KDS, rumah susun. Saya udah mulai tangkap satu-satu. Nah itu solusi itu apa? Jadi bagi kami, kami menolak kalau benar-benar kasih KTP. Kami mau kasih. Kita mau kasih KTP, tetapi ada perjanjian itu tadi pak. Ini bukan tanah dia, bahwa dia itu kalau di apa dia bukan nggak bisa nuntut dan dia mau bersedia meninggalkan tempat ini pak. Tentu dengan situ ada kewajiban pemerintah menyediakan rumah susun pada mereka. Kalau dia tidak mau dia kasih KTP pak. Dia ada satu pasal yang bapak belum tambahkan pak. Dia bersedia dipindahkan. Jadi dengan kewajiban kita menyediakan rumah susun. Nah rumah susun tidak bukan rusun nami, rusun sewa. Nah ini rencana kami pak. Nah rencana kedua, kalau ternyata kita mulus kita beli pak. Kami mau beli PPD ini pak, jujur aja. Harus beli pak. Kami mau beli. Untuk apa pak? Ini lahan pak. Kami mau bikin mixed use pak. Jadi bisa terjadi di bawahnya itu ada pasar. Ada pasar kaki lima kan sekarang itu kok mobil datang banyak itu tuh full bus pak kan samping terminal pak kamu rambutan kan yang mau ini kamu rambutan masih rambutan siapa ya kamu rambutan yang dekat terminal juga full bus itu tapi ini kan jadi tempat keramaian pasar taruh mobil dan macam itu mesti desain lah yang terbuka hijau sama kan pasti nah atas itu mau rumah susun maksudnya sehingga sopir-sopir bus yang kerja di PPD pun semua bisa dapat tumbuhan di situ. Nah orang yang tinggal sekarang itu yang kita bagi dia tinggal di situ. Tapi bukan bagi tanah, siaran bagi tanah dia jual pak. Bahasa peran itu orang nuntut-nuntut tuh bajingan, itu bukan mau rumah pak, dia mau tanah pak. Karena bahasa revolusi Prancis, rakyat itu tidak butuh ladang gandum. Rakyat itu butuh roti. Sebetulnya yang ribut itu adalah orang yang pengen kuasai tanah, mau jual tanah, pak. Tahunnya bisa miliaran, pak. Bapak mau pakai bisa ganti rugi, itu mau rusak. Semua orang mau dudukin, begitu bapak ada bisnis, itu tanah merah seperti itu sekarang, pak. Dia udah hitung, udah ganti. Gak ada, karena cuma tinggal di rumah susun. Dia mau jadi milik kami. Gak ada milik anda, anda boleh tinggal. Gak mau bayar, oke kalau gak mau bayar sewa boleh. Terus masih listrik masih bayar, pak. Maintenance masih bayar, itu pasti gak gampang, pak. Nah kita bertahap lakukan dulu yang mudah. Jadi yang model itu kita akan sikat juga. Ini nggak ada dudukin tanah orang. Tapi tanah perusahaan negara. Anak-anak di Australia, saya sudah tahu semua. Dia sudah nggak ada orang yang datang lagi. Dari sebelum kampanye, saya kenal dia waktu dia datang. Saya di DPR udah minta ini. Saya kenal dia waktu itu saya di komisi 2. Saya kan bawain KTP, Pak. Dia ada datang. Tapi saya bisa tahu ciri-ciri ini semua tuh. Karena waktu komisi 2 saya datang. Nah prinsip saya sederhana, tidak ada satu WNI pun yang tidak ber-KTP. Ada seenak, jidat kamu juga. Nah jadi itu yang kita lakukan, ini tidak ada pembagian lahan. Nah model lahan dia tidak mau kalau satu unit yang bisa dijual. Dia lebih hitung, dapat tanah dia sekian, dia jual bisa kaya raya. Justru itu udah diperjual beli kan sekarang pak? Oh iya. Orang yang mau di sana udah dijual 20 juta sama dia. Udah jual pak? Iya. Dia memang kayak broker di sini pak. Iya. Baik sekali yang tuntut. Nah kita harus pikir kalau kita udah beli, kita akan bangun rumah susun di atasnya. Nah kita udah blok mana rumah susun mana. Sehingga pegawai-pegawai kita juga murah tinggal gitu pak. Iya. Nah PPD, sopir, semua dikumpul. Nah orang-orang ini juga sama tinggal. Iya. Bapak cek kalau bapak hitung betul pak ya. Mungkin lebih dari 70% itu penyewa. Rata-rata penyewa, Pak. Kami sudah pernah survei ke sana, menggunakan orang luar. Itu rata-rata mereka menyewa. Makanya bangunannya yang ada di situ pun kalau dibilang layak sebagai rumah, bukan rumah sebenarnya. Penyewa, Pak. Karena kami pada tahap awal pernah menawarkan, Pak, untuk
uang pindah gitu. Kami tawarkan 500 ribu, 30 pindah Pak. Hmm. Begitu yang mau ke 31, ada intimidasi dari rojak ini. Yeah. Gitu. Pasti pindah Pak, karena dia sewaan. Yeah. Makanya ini cara kita sederhana Pak, siapkan dulu. Yeah. Kita rumah susun di Pulau Gebang, di mana kita siapkan dulu, kita kasih tahu mereka. Karena, oh saya jauh dari tempat kerja. Oke kalau gitu ini uang kamu sewa tempat lain dulu nih. Atau kamu tinggal situ kerja tidak usir. Begitu kosong, bongkar Pak. Pemiliknya nggak bisa nuntut kita kok Pak. Yang ikut kan yang punya tanah Pak, punya tanah tanda kutip Pak. Jadi cara beroperasi seperti itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Hud. Jadi sesuai dengan arahan Pak Hud tadi, kami meminta dari PPD ada pernyataan tertulis tidak keberatan dibentuk di sana RT RW dan diberikan kartu penduduk seperti kita buat di Tanah Merah. Namun nanti untuk melindungi itu kita akan buat pernyataan bahwa itu tidak dianggap sebagai kepemilikan tanah, bersedia dipindah dan itu akan kita buat dan persis seperti Tanah Merah. Nanti saya akan bersurat ke. Tapi harus tambahkan satu pasal, itu mau pindahkan ke rumah susun yang dibangun Pemprov. Oke. Itu tambah pasal itu. Rusunawa ya. Rusunawa. Kita tambahkan satu pasal itu yang mereka bersedia dipindahkan iya. Ke Rusunawa iya. Yang disediakan oleh Pemprov. Kalau dia tidak mau ya kita tidak kasih. Tidak kan. Kasih. Langsung kelihatan di situ. Dan juga belum tentu semua bisa kasih KTP baru. Dia masih ada tanda tangan pernyataan kok baru datang dari Lampung iya. Kemarin kasih KTP. Dan isi kok kayak orang bakar. Saya mungkin kasih tambahan aja Pak barangkali. Kalau ingin memang data dasar siapa-siapa penghuni di situ, kami sebenarnya ada datanya. Siapa sebenarnya penghuni. Kalau dibilang tadi ada akan ada tambahan penghuni baru, kita bisa deteksi seperti itu. Iya. Nanti kan kami tidak menutupi, kami koordinasikan mengenai langkah lanjutnya. Sehingga nanti ya ada solusi-solusi yang seperti dikatakan Pak Wagub, ada solusi yang positif yang bisa kita ambil. Tapi kita tidak rugi, ataupun negara tidak dirugikan. Bapak kalau bagi Pak, dalam sekejap, tidak sebulan over orang lain Pak, itu sudah jadi tsunami Pak. Itu bajingan itu masuk lagi ke sungai. Itu jadi gitu. Jadi satu lagi Pak Wagub, karena RT RW-nya kan harus di lokasi itu, jadi perlu pembentukan RT RW mohon agar Biro Pemerintahan mengkoordinasikan pembentukan RT RW. Ya. Tapi nanti kami minta ada perjanjian itu kan Pak? Iya itu perjanjian dulu semua. Jadi kita tinggal koordinasi dengan Pak. Iya. Iya. Dengan Biro Pemerintahan. Ya. Tapi kita apakan itu kesiapan dari kita, kemudian harus ada dulu persyaratan itu. Iya. Lengkap semua. Ya. Dari Kementerian BUMN yang meminta jawaban daripada Pemda DKI untuk pengambil alihan BPJ. Dia yang minta Pak Asisten Ekonomi untuk tindak lanjut ini. Terus kedua, ada juga surat dari Kementerian Keuangan Pak yang ditujukan kepada Kementerian BUMN agar pengambil alihan BPJ itu dipercepat. Ada suratnya. Jadi prinsipnya Kementerian Keuangan itu sangat mendukung pengambil alihan ini kepada Pemda DKI. Itu barangkali. Ya, kita yang kedua ini. Biar cepat, masih ke Menteri Keuangan juga kan? Iya, makanya Menteri Keuangan sudah menyurati Pak kemarin Pak. Ke kami ya? Ke BUMN, kemudiannya ke Pemda DKI ada Pak. Izin Pak, aku dari Menteri Keuangan. Jadi, rapat kita sudah dua kali Pak dengan BPKP terhadap Indijen ini. Pertama, terhadap Indijen Keuangan, memang dari sisi itu nilainya positif. Di bawah Asisten Ekonomi? Ya, Biro Perekonomian Pak. Biro Perekonomian. Kemudian yang kedua, rapat kedua terakhir tanggal 15 Maret, hari Jumat, itu juga kita membahas dari aspek teknis dan aspek legal. Nah, ada catatan dari Pak Asisten bahwa untuk aspek teknis ini perlu ada pendalaman. Akhirnya BPKP bersama BPD sepakat untuk mendalami terhadap bagian pola. Jadi, pola yang 1000 bus. Itu aja Pak, tinggal itu selesai. Kalau 1000 bus, tak usah. Yang perlu kita kaji di dakwaan itu tiba-tiba kita masuk ada tuntutan dari pegawai yang pensiun tidak cukup, yang ada PUI, hutang-hutang yang muncul. Nah itu yang mesti ada keputusan di situ saja. Aspek legal kemarin Pak, aspek legal, aspek teknis dan aspek finance itu positif semua Pak, tidak ada masalah. Ya bukan soal positifnya Pak, kalau positif masih pasti Pak. Sekarang persoalannya jangan sampai kita, ya. Misalnya kawin sama janda kan pasti harus tanggung anaknya juga nih Pak. Nah sekarang kita ingin tahu tuh anaknya ada berapa semuanya kalau sudah selesai yang belum selesai.
Karena pengalaman kita berapa kali BUMD ini, atau BUMN, tiba-tiba muncul lagi pegawai-pegawai yang luntut, bahwa dia kurang bayar, kan PP-nya sudah ada kejadian itu, Pak. Yang belum cukup bayar, dia merasa tidak puas. Nah, surat-suratnya kita mesti lihat, Pak. Ada nggak, Pak, ya, pegawai-pegawai yang sudah di PHK itu, ada nggak pernyataan mereka terima sudah cukup? Kalau sampai detail itu belum kita lihat, Pak, waktu itu dia hasil dibidikin aja, kalau masalah sekarang tidak. Jadi aspek legal kemarin sudah menyiapkan, Pak, bahwa kita pernah melakukan PHK terhadap beberapa ribu orang. Itu dari aspek legalnya sudah dilihat oleh aspek sudah lihat, kan? Itu sudah, yang lebih penting, Pak. Itu sudah nggak ada masalah. Kalau soal hibah nggak masalah, Pak. Begitu ini jadi BUMD, Pak, ya, langsung dari Pemprov kasih penyertaan modal. Itu mudah, kalau soal bus itu mudah. Kita beli aja busnya. Sekarang belinya atas nama Pemprov di Dishub yang beli. Pengadaan 1000. Nanti kita baru bikin surat dari gubernur penyertaan modal ke PT yang baru. Nah, kita tidak mau pakai nama PT PPJ. Maksudnya seperti itu, Pak. Kita beli saham lah seperti itu. Baik, Pak. Dari hasil itu kemarin sih nggak ada, Pak. Ya kita cuma khawatir itu aja, pegawai yang dari PHK untuk lagi jadi beban kami, kan. Terus hutang-hutang itu masih diumumkan bahwa ternyata hutang seperti ini, siapa-siapa. Ini kan nggak bisa, tiba-tiba muncul lagi ada hutang sama PPD. Nah, itu juga repot, Pak. Satu hal, langkah yang dilakukan BPKP kemarin, Pak, itu menyurati daripada seluruh yang punya hutang pada BPD. Nah, jadi jawaban surat itu sudah masuk ke BPKP, ya? BPKP bahwa dia punya hutang. Iya, karena kalau nanti dia muncul pun kami nggak bisa bayar. Ada ya, BPKP ya, yang biasanya begitu, kan? Iya. Itu menuntut malas, Pak, itu, Pak. Ya. Baik, Pak, nanti kami cek, Pak, di mana ada beberapa di sini yang beberapa per dua per tanggal 7 Februari per 15 juga ada yang belum konfirmasi, mungkin nanti bisa kita cek kembali, ya, Pak. Saya kesini ya, kita kan 25 kemarin ketemunya di depan ini, Pak, sepakat mungkin sekaligus saya nanti, Pak, nanti kita lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bebas lagi, Pak. Ya, yang biasanya itu nggak bayar lagi. Ini kan ngomong ekonomi, Pak. Ya. Nah, kalau bayar nggak bisa jadi bisa semua, kan? Sampai saya ketemu sama Pak Ica, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Bapak langsung sampai ke sana lebih baik, Pak. Ke Duku Atas, Pak. Jangan di Pulau Gadung, Pak. Pulau Gadung, saya bayangnya itu enak, Pak. Lokasi tahu, karena Pulau Gadung nggak sesuai, Pak. Ya justru jangan ke Pulau Gadung, bila perlu yang lokasi Pulau Gadung dihapus. Jangan mau, Pak. Bapak lebih tambah armadanya ke Duku Atas. Saya udah bilang Pak Pris, tolong dia berubah lagi, gimana?
Pak siapa? Pak Sarit ya? Sarit. Katanya bapak yang mau, Kak Sarit juga gitu. Ya, itu aja dari S. Baik, Pak. Saya siap ya, Pak. Semoga siap redaksinya juga siap. Ini nggak mau ya? Iya. Buat sama dengan yang kelana merah. Siap, Pak. Ya, dia mesti juga, Pak. Baik, Pak. Terima Pak. Baru saya bawa, Pak. Buat saya mau dulu.